Sepanjang jalan kayak gini. Makin parah ya. Bibi apa? Bibi itu apa? Selimut. Oh iya, nama panjangnya Bibi. Udah sampai sobek-sobek ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini perjalanan kami hari kedua dari Kota Padang menuju Kota Madiun. Sekali lagi, ini bukan perjalanan kami waktu sekarang ini ya. Ini perjalanan pada bulan Mei tahun 2021 saat COVID mau mencapai puncak itu, teman-teman. Nggak apa-apa ya, di-share di sini biar nggak hilang. Di hari pertama, kami beristirahat malam di Kecamatan Muara Tembesi yang ada di Kabupaten Batanghari. Guys, aku lagi perjalanan ya guys. Aku pengen lanjutin ke mana, Bun? Palembang ya guys. Ya guys, tunggu. Ini aku lagi nyetir ya guys. Terus wait, ini kakakku ya guys. Ini bantal. Ini bundaku ya guys. Bunda. Itu bundaku ya guys. Di belakang punya jajanan tapi dia itu apa itu? Yang itu tuh ya guys, yang kotak-kotak itu yang bulat itu. Ini maskerku jenis sor gini ya guys. Ini ya guys, aku pakai kayak ini masker. Jadi rambutin pakai kayak gini. Terus guys, terus kalau aku lepas, aku jadi kayak gini cantik ya. Iya, zigzag kayak. Ini macam-macam nih plat nomornya. Target hari kedua perjalanan kami sampai di Kota Palembang dengan jarak sekitar 308 km. Oh iya teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sebelumnya. Karena ini perjalanan kami yang pertama kali dari Sumatera Barat menuju ke Jawa Timur, kami salah jalan teman-teman. Jadi ini jalannya kalau dilihat di map itu bedanya sekitar 1 jam lebih cepat dari jalan yang seharusnya. Tapi ternyata kondisi jalannya itu full rusak seperti ini teman-teman. Seharusnya kami melewati Kota Jambi. Jalanannya sudah beraspal teman-teman. Misalkan ada rusak ya dikit-dikit. Tapi ini gak apa-apa ya, buat pengalaman besok-besok kalau mau perjalanan dengan kendaraan pribadi lagi. Ini jalur menuju ke Tempino. Sama-sama Tempino sih kalau dari Kota Jambi. Tapi tadi ya di map itu lebih lama. Semoga sekarang jalanan ini sudah diaspal bagus ya teman-teman. Amin. Maju lah.
sama. Saat perjalanan Mei 2021 ini kita banyak diberhentiin teman-teman untuk dilakukan swab antigen. Kalau sudah swab disuruh jalan, tapi tetap aja ya diberhentiin buat dicek. Kalau yang ini jembatan Sungai Lilin teman-teman yang menghubungkan Jambi dengan Palembang. Alhamdulillah selepas maghrib kami sampai di kota Palembang. Kami di jalan tadi udah booking hotel ya. Ini mau menginapnya di Hotel Beston yang ada di kota Palembang. Berdiri sana, Dek. Sana, sana. Udah, hadap sini. Kak, Dek. Sini 18 ini 20 mana? Assalamualaikum. Disemprot dulu. Ah, semprotannya lupa. Ternyata nggak lupa ada di dalam tas. Ini semprotan sanitizer ya teman-teman. Alhamdulillah di hari kedua kami bisa beristirahat di kota Palembang teman-teman. Ini anak-anak mau main sebentar. Terima kasih ya yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.